Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Para alim ulama, para masyayikh, asatidz sedayanipun kula hormati. Langkung-langkung saking keluarga saking panjenenganipun Al-Mukarram Kyai Haji Ali Murtadha. Sedayanipun kang kula hormati. Langkung-langkung kang kula hormati panjenenganipun Al-Mukarramah Ibu Nyai Rodiyah binti Kyai Haji Ahmad Zahid bin Kyai Ali Murtadha. Ugi kang kula hormati panjenenganipun Al-Mukarramah Ibu Nyai Aisyah garwa saking Kyai Haji Muhammad Subagar binti Kyai Haji Ahmad Jufri atau binti Nyai Khadijah binti Kyai Ali Murtadha. Para dewan guru seluruhnya yang kami hormati, baik guru di Madrasah Radul Ulum atau guru di program kesetaraan yang seluruhnya kami hormati, para bapak sekalian terutama para wali murid yang berbahagia, adik-adik para wisudawan yang telah meraih ijazah seluruhnya yang kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah wa sanaulillah. Dening punapa wonten ing dalu menika. Kita dalam keadaan sehat wal afiat, asal mauna asal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga atas nikmat yang diberikan kepada kita, kita selama 2 tahun boten ngadakaken kados menika. Sangat rindu kepanggih kali panjenengan bertatap muka dengan para wali murid, bertatap muka dengan sesama para penggiat-penggiat pondok atau madrasah Radul Ulum. Oleh karena masih dalam keadaan prihatin, tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita sakit melaksanakan seperti tahun-tahun yang kemarin. Cuma tidak terlepas oleh karena situasi masih dalam keadaan tidak begitu menggembirakan. Keputusan rapat tetap digantungkan atas izin daripada Satgas. Maka kita layangkanlah izin kepada Satgas yang menangani COVID di Kecamatan Kejayaan. Kalau khawatir menawi boten izin, niki dituduh macam-macam. Sehingga kita layangkan izin dan alhamdulillah, ini kita laksanakan cuma dengan prokes katanya. Dan melaksanakan tata cara di mana sekiranya kita terhindar daripada corona atau omikron apa yang ada pada sekarang. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih datang seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Juga kami sampaikan sangat terima kasih kepada para asatidz, pada seluruh pengurus yang telah melaksanakan tanggung jawabnya
kula niki bisa dikatakan senes pengasuh, hanya administrator sing ngatur administrasi untuk meneruskan cita-cita daripada cita-citanya Kyai Ali Murtado. Mboten mungkin Kyai Ali Murtado itu cita-citanya hanya pendek. Saya kepingin bahwa pondok ini langsung ila yaumil kiamah. Oleh karena demikian, maka harus ada daripada anak cucu-cucunya yang bisa melaksanakan kegiatan di pondok pesantren ini. Dan ini alhamdulillah, kita sebagai cucu, kita sebagai anak cicit, kita sebagai duriyah daripada Kyai Ali Murtado, bin nasab au bisabab, sebab duriyah ini onten bin nasab wasabab, sing nasab pajen onok sambungan nasab yang Kyai Ali Murtado, yang sabab karena menjadi santri daripada Kyai Ali Murtado. Jadi para santri-santri ini boleh dikatakan adalah duriyah daripada Kyai Ali Murtado. Oleh karena demikian, marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan apa yang terkandung daripada nopo ingkang dipun cita-citakan dening Kyai Ali Haji Ali Murtado. Alhamdulillah malam hari ini kita saksikan daripada teman-teman yang telah tinggi sudah yang telah melaksanakan belajar selama sekian tahun. Wonten sing 7 tahun, wonten sing 10 tahun, tapi tidak ada yang 15 tahun nggih. Nah, ini sudah melaksanakan. Tapi kita ingat bahwa apa yang telah dicapai selama ini dengan diwisudanya teman-teman ini bukan berarti ini akhir daripada segala-galanya. Tapi ini adalah awal daripada segala-galanya. Panjenengan sedoyo para anak didik ini di didik di pondok pesantren Raudhatul Ulum atau di madrasah Raudhatul Ulum selama sekian tahun, sekarang sudah memegang ijazah, bukan berarti ini adalah akhir daripada segala-galanya. Tapi ini awal daripada segala-galanya. Panjenengan bukan hanya belajar saja, tapi kita ingat katanya Imam Sufyan As-Sauri, awalu ilmin al-istima, summa al-insot, summa al-hifdu, summa al-amal, summa an-nasr. Ini katanya Imam Sufyan As-Sauri di dalam kitab Fathul Bari Syarhul Bukhari. Awal ilmu itu adalah pertama mendengarkan. Kemudian insyaat itu adalah perhatian. Kemudian dihafalkan hasil daripada apa yang didengar, apa yang diperhatikan. Kemudian al-amal diamalkan. Kemudian lah ini tahapan bapak-bapak sekalian. Tahapan-tahapan berikutnya adalah yang pertama sudah dicapai, mendengarkan. Tahapan yang kedua mpun dilakoni yaitu al-insyaat. Tahapan yang ketiga al-hibdu, mbok apal alfia pun ndak ni. Apal jalur makdun pun ndak ni. Apal mantek pun ndak ni. Apal fathul qorib pun ndak ni. Kalau ndak berarti ada tahapan yang diloncati. Kemudian al-amal, lah niki sing soro. Nggih, al-amal. Kemudian tahapan yang berikutnya an-nasr. Jadi tahapan-tahapan ini harus dilalui. Lek pancen betul-betul kita mendapatkan ilmu harus di
Hadirin abdi. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Al-Insyad ini ada seorang yang tanya, "Napa si Insyad itu?" Lek mendengar dengan kuping. Tapi Insyad niki Insyad dengar tanya, "Napa Insyad niki?" Dijawab Insyad itu adalah yang duru ila man yatakallam. Dadi ndelok. Berarti istimak niku kelawan kuping, Insyad itu adalah dengan mata. Jadi panjenengan niku mungkin semakin introspeksi, biyen aku nalika diterangno iku apa aku wis Insyad. Istimak jelas sampe sudah krungu. Ja'a Zaidun krungu. Nalikane guru ning ngomong Ja'a Zaidun krungu. Apa nalikane ketika Pak Guru ngomong Ja'a Zaidun iku insya seperti kita pidato tadi itu. Habib Hadi pidato napa panjenengan pun insya apa cuma istimak saja. La insya iku delok langgeni wongi sing ngomong. Sebab banyak ketika ono wong pidato trenge-trenge sing ngene delok sing pidato. Bahkan ada yang tidur. Lah ini tahapan tidak dilalui. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya tahapan-tahapan ini harus dilalui. Ini katanya Imam Sufyan As-Sa'uri. Tadi al-istima' wal-insyad wal-khidu wal-amalu wan-nasru. Monggo tahapan-tahapan ini kita lalui. Tinggal satu panjenengan sedoyo. Yaitu saya pidato kepada widawan ini saja, nggih. Tinggal satu. Panjenengan adalah tahapan yang terakhir. Yaitu an-nasr, menyebarkan ilmu. Enggak bisa. Ilmu itu hanya dipelajari kemudian tidak diamalkan, tidak ditularkan kepada orang lain. Maka adalah bejo-bejo ini pada wali murid dua anak di pondok no dengan tahapan-tahapan yang sudah di saya sampaikan tadi itu. Gini ku al-istima' wal-insyad wal-khidu wal-amalu wal-nasyu. Mudah-mudahan ini semua kita bisa melaksanakan. Sebanten lopo ingkang saged kula aturaken kula niki di dalam kondisi mboten patut sehat niki pun rada ngempet niki di dodo niki rasane rada ngempet sebanten napa ingkang kula aturaken wonten salepatipun kula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.